KMP Batara Nusantara. Bukan KMP Batara Lombok. KMP Kapilir. Ini bukan KMP program kita, ini KMP kapal. Kapal penumpang. Berangkat dari Tambelan ke Tanjung Uban dengan trip 2 kali seminggu. Dilihat dari hari ini sepertinya cuaca cerah, mungkin sampai sekitar 18 jam dengan target 20 jam. Menuju PMJ. Mungkin itu aja sih laporan dari kami. Jadi tujuan pulang mau kemana? Coba interogasi. Tujuan pulang mau kemana? Bicara soal tujuan, saya nggak ada tujuan balik ini. Saya balik saya ikutan aja, orang ini datang bukan jemput berkah, jemput saya. Jadi jalanan ditempuh sekitar 20 jaman. Halo sahabat Karib Rawi, saksikan terus channel Karib Rawi. Kita sekarang berada di Tambelan menuju Tanjung Uban. Terus ikuti kita ya. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng dan like. Mantap. Kau gimana? Rasa suasana mau pulang ini? Saya tidak bisa mengungkapkan dengan perasaan. Saya terus tidak bisa mengungkapkan dengan perasaan karena sudah terlalu lama gitu maksudnya. Karena sudah kuat saya. Langsung sini, langsung. Langsung naik.
langsung dari Kalimantan naik pertama selimut di Bang. Sudah ada orang. Tak ada orang kan? Ada. Di mana? Di mana? Sini. Taruh barang aja. Nabil, makasih Bil ya. Keras yang kemarin. Makasih banyak Pak Beli. Makasih banyak Pak Guru. Ini Pak. Ini tak diajak nih. Satri. Jangan kesuruh. Kita lu mau bang dia tuh tiket. Iya. Boleh. Kabar tiket kan? Apa Pak Beli? Ya. Apa yang mau disampaikan? Sama kepedulian, gelombangnya enggak besar. Kami bawa enggak gelombang enggak besar ya. Cuacanya enggak mendukung. Cuaca enggak mendukung. Ada kesan dan pesan semenjak di sana? Ada yang mau disampaikan? Panas, full. Urip benar sama padat daripada ya. Lepaklah. Ular atau nular? Nular. Tapi tubuh fisik tubuh yang agak lemah dia agak lepoi dia. Perjalanan ditempuh sekitar 20 jaman. 20 jaman. Ada pula hujan dari Bumbalik. KMP Bateran Nusantara. Bukan KMP Bateran Kok? KMP Kepulir. Ini bukan KMP program kita, ini KMP Kapal.
kapal penumpang berangkat dari Tambelan ke Tanjung Uban dengan trip 2 kali seminggu. Oh ini ya? Dilihat dari hari ini sepertinya cuaca cerah, mungkin sampai sekitar 18 jam dengan target 20 jam sebelumnya. Tapi itu aja sih laporan dari kami. Jadi tujuan pulang mau kemana? Coba interogasi. Tujuan pulang mau kemana? Bicara soal tujuan, saya nggak ada tujuan balik nih. Saya balik, saya ikutan aja. Orang ini datang bukan jemput berkah, jemput saya. Jadi saya cuma ikut aja. Langsung dipaksa untuk bawa pulang ya? Untuk pulang. Minimal itu kalau berkah tak bawa, satu orang bawa. Itu aja sih. Kan itu yang ngeciwi itu, Pak Ramsol. Juragan ikan, Bang. Ikan dari Tambelan bawa ke Pinang. Mayan juga, eh. Kalau yang uli-uli itu saya punya sekali berada di Pinang. Oh, gitu. Ada turis di belakang. Aku mana, Pak Ramsol? Di dalam. Makan. Kapal segera berangkat sebentar lagi. Kita mau berangkat guys, mau balik Tanjung Uban. Semoga aman-aman aja di jalan. Gimana? Apa komennya sekarang? Halo sahabat Karib Perawi, saksikan terus channel Karib Perawi. Kita sekarang berada di Tambelan menuju Tanjung Uban. Terus ikuti kita ya. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng dan like. Mantap. Mantap tak? Jadi pembicara. Mantap. Tak ada yang tak mantap.
apa cerita sambutannya hari ini? Sambutannya hari ini kami tiba di Tanjung Uban, alhamdulillah dengan selamat. Ulang tahun Kak Tari. Nah, dan selama ulang tahun itu Pak Dayat, ulang tahun di kapal Roro dari Tambelan menuju ke Tanjung Pinang. Baru sudah makan telur. Telur udah makan 3 butir. Oh, belum. Oh, saya malas nak buka-buka lagi. Sudah saya pergi. Setelah perjalanan satu malam, akhirnya tiba kita di Pelabuhan Tanjung Pinang. Oh, perjalanan udah buka, saya tak bisa tidur. Ya, demikian sambutan dari saya. Silakan Pak Tamsul lagi. Gimana, Tamsul? Sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Uban. Agenda kita mencari makan siang nasi Padang. Terus ikuti kita ya. Kita bang, ya? Apa cerita bang? Hah? Berapa orang? Sendirian aja? Sendirian aja. Oh, sendiri aja. Mau minta jangan kuah bang, ya? Pak Eko, lagi singgah. Kita di mana nih Pak Eko? Di Tanjung Uban. Di Tanjung Uban. Iya. Udah sampai di Pulau Bintan ya Pak Eko. Lagi masak apa? Pak Dian bawa siapa sih di depan? Saya butuh dia. Apa Pak Urip? Gimana, sehat kan? Sudah mendingan Pak Karib kan. Belum ada makan Pak Urip Usman. Belum ada makan apa-apa. Iya. Belum ada makan apa-apa. Belum ada makan apa-apa ya? Baru ini ya sini. Iya. Wah, baru itu. Ada namanya makan Urip. Barat Hendam. Iya. Di kapal takut awal jam 6. Pak Urip di Sundeten.